Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat, sudut pusat dan sudut keliling. Yang A, busur sebagai sudut. Nah, titik P ini disebut titik pusat dari lingkaran. Busur sebagai sudut adalah sama dengan sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Nah, perhatikan busur AB yang garis lengkung ya A ke B itu, kemudian di titik P atau sudut P nilai derajatnya adalah 50 derajat. Nah, sudut APB itu sama dengan 50 derajat. Maka, besar sudut AB itu sama dengan besar busur AB itu nilainya adalah 50 derajat. Nilai AB ini sama dengan sudut dari APB ini. Catatan, besar busur dinyatakan dalam sudut atau derajat. Jika panjang busur dinyatakan dalam satuan panjang, besar busur satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh 1. Jika sudut POQ itu sama dengan 75 derajat, tentukanlah besar. Nah, POQ nilai sudutnya adalah 75 derajat. Nah, tentukan nilai busur dari PQ yang A ini, kemudian yang B busur RS, yang C busur PS. Nah, kita jawab yang A busur PQ, ya, busur PQ ini itu nilainya sama dengan sudut dari POQ, ya. Nah, maka nilainya itu sama dengan 75 derajat. Kemudian yang busur RS itu sama dengan sudut ROS. Nah, masih ingat ya, jika nilai sehadap ya itu nilainya adalah sama, maka nilainya itu sama dengan 75 derajat. Selanjutnya yang C busur PS ya, busur PS ya, ini busur PS. Nah, itu sama dengan sudut dari POS ya, maka nilainya sama dengan, nah, garis lurus itu nilai banyak derajatnya itu adalah 180 derajat ya, garis lurus, maka kita kurangi dengan 75 derajat, hasilnya adalah 105 derajat. Nah, ini yang kita cari ya, busur PQ nilainya 75 derajat, busur RS 75 derajat, kemudian busur PS ini 105 derajat. Nah, kira-kira kalau yang ditanyakan ROQ nilainya berapa? Ya, sama dengan sudut POS ya. Ini kan sehadap, maka nilai di sini adalah 105 derajat. Jadi, kesimpulannya kalau nilai satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini kalau kita jumlahkan ya, 75 kita jumlahkan 75 itu kan 150. Kemudian 105 ya kita tambah dengan 105 itu adalah 210. 210 ditambah dengan 150 hasilnya adalah 360 derajat. Gampang?